Ustazah, saya ada soalan nak tanya. Kalau macam kita pakai odorono atau minyak wangi, boleh sah tak kita punya solat kita tu, Ustazah? Macam mana tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soalan berkaitan dengan odorono ataupun minyak wangi lah. Kita tahu kan kadang-kadang ada tulis dekat minyak wangi tu berapa persen alkohol. Mungkin tak banyak, tapi persoalannya kita rasa masih lagi ada arak tu dekat dalam kandungan minyak wangi ataupun odorono yang kita pakai tu. Okay. Benda ni dia menjadi satu benda yang memang takkan dapat satu kaul je. Satu pendapat je takkan dapat. Ha, memang dia termasuk dalam perkara yang khilaf. Perkara ni ada yang kata betul, ada yang kata sah buat solat dan ada yang kata tak sah buat solat. So jadi dia kembali kepada apa? Siapa yang kata boleh? Mungkin ada ustaz-ustaz yang kita pernah tanya. Ustaz kata, boleh kan? Sebab apa? Dia kembali kepada satu ayat Quran. Ayat Qurannya, innamal khamru wal maisir wal azlam wal ajsam rijusum min amali syaitan fajitanibuhu la'allakum tattaqun. Dikatakan kat situ, sesungguhnya arak ini di akhir ayat kata adalah najis. So, orang yang kata tak boleh, kita start yang kata tak boleh dulu. Dia kata, sebab dia kata, nampak tu ha, ayat Quran kata arak tu najis. Dah benda yang najis ke tak boleh bawa solat? Tu yang dia kata batal tu. Solat bila bawa najis dalam solat? Okay. So diambil dengan zahir ayat. Ini ulama yang berpendapat mengambil pendapat arak itu adalah haram kerana apa? Dia najis. Masuk dalam solat, so tak sah solat sebab ada najis bersama dengan kita. Yang pendapat kata boleh, pendapat yang kedua, dia kata betul, memang betul najis, arak itu najis. Tapi tengok pula hadis Rasulullah. Ha, kita ada dua sumber yang paling utama, Quran dengan hadis. Apa hadis kata? Kullu muskirin fahuwa haram. Ha, kullu muskirin fahuwa haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan setiap yang memabukkan adalah arak. So jadi, nampak tak? Dia kata yang arak tadi haram sebab apa? Dia mabuk. Kalau kita pakai arak tu, kita pakai dekat badan, kita tak akan jadi mabuk sebab kita tak minum kan? Yang jadi mabuk tadi tu sebab kita minum. Ha, so pendapat yang kedua kata, yang menjadikan dia tadi najis sebab apa? Sebab dia mabuk dan dia diminum, bukan dipakai. So pendapat yang macam yang Latin kata fatwa kebangsaan apa dunia tu, fatwa Malaysia tu, dia mengambil kepada pendapat yang kedua. Sebab bukan kita minum arak tu, bukan kita minum arak tu, cuma kita pakai di badan sahaja. So kalau ada arak dalam minyak wangi jual dekat kedai tu, kita pakai pun kira sah solat kita. Sebab bukannya kita minum, tapi kita pakai alkohol tu. Namun saya tak boleh nak kata, okey pilihlah yang ni. So, dia bukan pilihan raya kan? Pilihlah yang ni, tinggalkan yang ni kan? Bila benda khilafiyah, terpulang kepada kita untuk pilih yang mana kita lebih sesuai ataupun kita nak. Kita selesa. Kalau kita nak ambil pendapat yang pertama pun, ada dalil dari Quran. Pendapat yang kedua pun, dari Quran dan hadis. So, tak ada dua-dua yang salah. So, dalam hal pemakaian minyak wangi ni, terpulang. Nak ambil pendapat pertama boleh, nak ambil pendapat kedua pun boleh. Wallahu a'lam.